adalah hukuman mati di Indonesia patut dilakukan. Dan pada debat hari ini, kelompok Prambanan akan menjadi kelompok kontra dan kelompok Borobudur akan menjadi kelompok pro. Sejak tahun 1979, tetap ada eksekusi hukuman mati yang berlangsung di Indonesia hingga sekarang. Di sini terlihat jelas bahwa hukuman tersebut masih terus dilakukan dan patut dilakukan untuk orang-orang yang melakukan kejahatan yang sudah tidak bisa ditolerir lagi, yang merugikan bangsa ini di masa mendatang. Secara jelas disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia salah satunya adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kata seluruh di sini berarti bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib memberikan rasa aman kepada seluruh negara Indonesia, kepada seluruh rakyatnya. Hukum itu dilakukan karena semua orang itu perlu satu pegangan yang menjadi dasar dari semua kegiatan kita. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup. Kalau misalnya Anda bilang tidak memenuhi hak, apakah Anda tahu bagaimana prosedur hukuman mati? Pancasila. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia. Dan berarti 100%. Berarti seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak. Hak untuk hidup yang harus kita jaga bersama-sama, yang harus kita hargai bersama-sama. Jadi ketika keadilan sosial itu ingin ditegakkan, si pelaku harus mendapatkan hukuman yang jelas. Karena kalau tidak, orang-orang yang merasa tidak bersalah, mereka merasa tidak aman atas kejahatan yang ditimbulkan oleh sang pelaku. Itu sungguh jelas sekali bahwa keadilan sosial di sini memang harus ditegakkan. Dan hukuman mati patut diberikan kepada mereka. Sebagaimana kita tahu bahwa hukuman mati bukan satu-satunya hukuman. Jika kita membandingkan ada dua hukuman, maka kita tentu saja harus mengambil hukuman yang memberikan dampak positif lebih banyak dan dampak negatif lebih sedikit. Kalau hukuman mati ini kita tekankan itu definisinya untuk pelanggaran-pelanggaran hukum yang memberikan dampak negatif secara jangka panjang dan secara meluas di Indonesia. Jadi untuk sampai itu emang gak bisa dibandingkan. Jadi gak ada alasan untuk menghentikan hukuman mati di Indonesia. Hukuman mati di Indonesia patut dilaksanakan. Siapa akan menang di event kompetisi pada hari ini? Selamat bagi para